balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yes, hari ini kita lagi ada di Mall at Alam Sutra. Kita lagi menghadiri acara event otomotif, yaitu kontes Auto Day Show 2021, ya kan. Nah, di situ ada sedikit yang berbeda, memang mobilnya tidak sebanyak biasanya, namun banyak mobil-mobil yang menarik di sini, ya. So, ikutin terus video kita sampai akhir, oke? Okay? Gue akan review beberapa mobil yang menurut gue unik ya, karena banyak juga mobilnya. Oke, ini adalah A90 ya. Ini ngomong-ngomong, ini bukan A90 biasa. Kenapa? Karena ini sudah melakukan yang namanya swap engine nih. Nah, mobil ini juga sudah menggunakan airsus 4 titik. Wah, ini sih mobilnya keren banget. Ini sayang banget nih kacanya gelap ya. Kalau kacanya terang pasti bakal lebih keren lagi nih, asli ya. Ini ganteng nih mobil nih, gue akui nih. S90 diobrak-abrik seperti gini, swap engine, keren lu bro. Next, di sini ada Mazda. Gua berapa sih Mazda apa ini? Mazda sedan Airsus tentunya. Tuh ya, kalau udah ngomongin mobil kontes tuh pasti kebanyakan fitmennya menggunakan fitmen-fitmen yang Airsus, dan ini dia fender tulips. Kegelapan gak ya? Mudah-mudahan enggak ya. Oke, selanjutnya selain ada mobil-mobil ini, di sini juga ada mobil-mobil luxury car juga. Ini ada BMW, ini ada Mercedes, BMW lagi. Gue suka ininya nih, ini kayaknya sih bumper depannya kayak M2 ya. Coba kita intip bagian belakang ya. Sayang nggak ada, nggak kelihatan nih. Terus selain ini, ada satu mobil juga yang sedikit menarik perhatian gue. Ini adalah Innova, Toyota Innova, tapi bukan sembarangan Innova ya, karena mobil ini sudah memiliki banyak spesifikasi yang sudah dirubah ya. Di sini ada spek-speknya, dari semua aspek sudah diganti, engine, lampu, interior, eksterior, audio, undercarriage-nya ya. Gue suka fitment-nya ini, dia midi kinclong. Terus selanjutnya di sini ada Golf, VW Golf. Nah, selain mobil modifikasi, di sini juga ada mobil balap nih. Yang kebetulan yang gue tahu ini adalah mobil untuk drifting. Nah, ini ada beberapa. Ini ada BMW, ini ada Nissan FX nih kayaknya. Ini ada Nissan juga. Ada mobil-mobil balapnya juga di sini. Ya, jadi bukan hanya mobil modifikasi doang, tapi mobil balapnya juga ada. Karena memang di modifikasi juga memang ada kelas untuk mobil-mobil balap gitu kan. Nah, selanjutnya ini ada Brio. Brio yang dibangun untuk mobil drag. Nah, ini dari Goodman Garage ya. Yes, ini dia, ini dari Goodman Garage. Ini Brio bisa kenceng. Nah, spesifikasinya sudah full balap tuh. Ini sudah menggunakan radiator yang menandakan bahwa mobil ini sudah memiliki turbo. Dan beberapa partnya juga sudah diganti dengan karbon, dari cup, fender, spion. Tuh, di sini juga dia sudah menggunakan roll cage ya, karena memang kegunaannya khusus untuk balap. Joknya juga sudah diganti semi bucket, setirnya ganti setir OMP. Terus selanjutnya, ini juga ada BMW E36. Nah, E36 cuman fitmentnya, ini kalau kata orang ini slam ya, apa? Kalau nggak salah slam nih. E36-nya rapi banget. Tuh, cakep. Ya, ini juga ada E36 juga nih. Tuh, fitment-nya sih gue suka sih, dia masuk ke dalam kayak gini. Bagus banget. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman lihat BMW biasanya fitment-nya rapi-rapi, tinggi-tinggi. Nah, ini sekarang dibikinnya dipakein airsus, dicemberin lagi. Terus di sini juga ada Honda CR-V. Mantap. Terus selain itu di sini juga ada Mitsubishi dan ada Civic Type R. Paten. Nah, ada satu yang berbeda. Ya. Ini sangat-sangat langka banget. Ada Honda Brio kuning. Ya. Kalau misalnya teman-teman lihat sekilas dari luar, ini benar-benar standar banget ya. Dari semua sektornya standar nih.
ya. Lampu, grill, bumper, eksterior, interior, undercarriage, kaki-kakinya ini standar banget ya. Tuh, dari belakangnya juga terlihat standar mobil ya. Tapi memang ada sesuatu yang dirubah pada mobil ini. Ada sesuatu yang dimodifikasi pada mobil ini, yaitu di bagian sektor engine. Ya. Ya. Jadi mobil ini dalam mana nih? Sudah menggunakan turbo. Tuh, ya. Turbo kit Brio 1200 manual. Dari turbo, header manifold, pipes-nya, downpipe, intercooler, hoses-nya. Tuh, powernya. Wow. Wow, stok 80 WHP. Turbo setelah dipasang turbo jadi 147 WHP. Tinggi banget. Keren. Harganya ini ada juga. Ya. Dari luar standar, ternyata daleman yang enggak standar ya. Selanjutnya ini ada Jimny. Nah, kalau yang ini sudah terlihat ada modifikasi. Cuma memang yang lebih dijual di mobil ini adalah dari turbonya nih, tuh, Craftsman turbo. Ya. Turbo, header manifold, downpipe, hose, intercooler, pipes. Tuh, harganya juga cukup terjangkau. Selanjutnya ini ada Mazda. Fitment-nya bagus ya. Mobilnya warna hitam, velgnya putih. Wah, ada Mamang. Yes, Mang. Ini juga sudah banyak yang dimodifikasi juga. Cuman yang paling gue suka itu adalah fitment-nya, karena fitment-nya fitment MITI. Ban yang otak, pakai menggunakan ban semi slick. Tuh, aduh, sayang udah gelap nih. Di bagian mesinnya juga dia sudah di bagian engine bay-nya juga terlihat sangat rapi sekali. Open filternya juga sudah ditutup pakai box supaya terhindar dari air. Nah, selanjutnya ini ada Grand Max. Ini ada Luxio dari teman-teman Maxio Chapter Baraya nih. Wih, mantap ya. Velgnya HSR wheel, mantap. Keren nih, keren. Ini juga ada speknya nih, di sini bisa kita lihat ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat mobil ke kontes segala macam dan masih tertutup, biasanya mereka akan taruh speknya. Di sini kayaknya audionya ya yang besar ya, yang banyak. Nah, teman-teman bisa lihat dari kertas spek yang mereka kasih. Gitu, tanpa menyentuh mobilnya. Tuh, lampu-lampunya juga sudah dimodifikasi nih. Wah. Ini harus kita review nanti ya. Kita akan cari ownernya nanti. Terus selanjutnya ini ada Sirocco. Wah, ini Sirocco dari kudeta ini, mantap sekali ini sepertinya. Nah, ini yang terakhir. Enggak terakhir sih. Ini dulu nih. Ini ada Kijang tua. Tapi fitmentnya mantap jiwa nih, bawa sepeda, keren. Ya. Nah, ini untuk bagian yang terakhir. Honda Brio. Honda Brio, tapi bukan sembarang Brio, karena ini sudah dimodifikasi banyak. Ya, mungkin bisa dibilang lebih keren daripada Obri sih menurut gua. Ya, ini di sini ada speknya nih tertulis. Mobilnya sudah menggunakan turbo. Internalnya sudah diganti, blow off-nya pakai HKS, intercooler. Ini lihat nih. Ya. Yeah. Tuh, ini oil, ini kayak oil cooler. Itu ada intercooler-nya di bawah, ini oil cooler-nya. Plat nomornya ditaruh di kanan sama dia. Ini bagian engine bay-nya ini menggunakan karbon dengan teknologi terbaru ini. Tuh, open filter juga. Dan di bagian interiornya pun juga sudah sangat luar biasa sekali. Udah pakai roller, udah pakai roll cage juga. Ah, mantap deh. Fitment-nya juga oke. Fitment-nya juga rapi. Coba kita lihat. Fitment-nya juga rapi. Asli, nggak bohong gua. Keren nih, Brio. Nanti kalau ada kesempatan, gua pengen review seluruh modifikasinya ya. Nanti kita akan ajak owner ya deh. Ya. Selain itu juga masih banyak mobil-mobil lain juga di sini. Mungkin nggak sebanyak biasanya, tapi memang di sini cukup hebat sih. Cukup mobil-mobilnya, cukup menurut gua nih cukup keren ya. Walaupun kelihatannya dari luar standar, tapi itu udah banyak modifikasinya.
Oke, boy, segitu dulu perjalanan kita di Indonesia Auto Day. Auto Day Indonesia, Auto Day Show 2021, segitu dulu perjalanan kita. Ya, event kali ini kita menurunin Legender, Fortuner Legender kesayangan kita. Ya, hasilnya nggak tahu karena acara 2 hari, lihat besok seperti apa. Ya, menurut kalian mana yang paling keren? Kalau gue sih agak-agak minder ngelihat Brio yang di ujung tadi. Keren banget soalnya. Segitu dulu ya. Oke, gue Aldir sendiri, jangan lupa ingat velg, ingat. Hai, Sir. Assalamualaikum.